Dalam negara berdepan krisis virus COVID-19, ada individu yang terpaksa berdepan dengan risiko apabila terpaksa turun padang bertugas demi kelancaran hidup masyarakat. Tugasan mencabar yang terdedah kepada kekotoran ini tanpa kita sangka di bawah kategori sektor kritikal negara. Laporannya bersama wartawan Esra Awani, Hilmi Malik. Baik, apa yang anda lihat ini bukan sesuatu pekerjaan yang mudah. Mungkin sebelum ini, pekerjaan ini dianggap hina ataupun keji. Namun siapa tahu, buat masa ini, di dalam situasi negara berdepan dengan ancaman COVID-19 ini, sektor pekerjaan ini telah pun dikategorikan sebagai sektor kritikal, di mana petugas mengangkut sampah ini terpaksa keluar berkorban. Meskipun keadaan berdepan dengan virus bahaya ini, namun mereka perlulah turun padang untuk sama-sama bertugas demi menjaga kebersihan di kawasan perumahan anda. Dan hari ini kami di Esra Awani membawa anda semua menyelami bagaimanakah tugas-tugas ataupun pekerjaan bagi golongan pengutip sampah ini demi kelangsungan kebersihan kehidupan di kawasan taman anda. Tidak hanya berdepan dengan keadaan bau busuk, malah kuantiti sampah yang banyak dalam satu masa juga mampu bertukar menjadi kuman bahaya. Pengurusan sisa pepejal Kumpulan Darul Ihsan Berhad KDEB antara syarikat yang terkecuali dalam perintah kawalan pergerakan ketika negara sibuk memerangi wabak COVID-19. Antara cabaran yang dihadapi oleh pekerja-pekerja kontraktor ni ialah mereka terdedah kepada virus-virus atau kekotoran yang boleh menyebabkan kita mengalami kesakitan dan mengalami kemerosotan dalam kesihatan. Namun itu, mereka haruslah menyediakan kelengkapan diri seperti mask, sarung tangan dan sentiasa berada dalam keadaan bersih selepas membuat kutipan sampah. Namun kami di KBW Waste Management adalah termasuk dalam essential services, di mana dalam pengumuman oleh Perdana Menteri tempoh hari, perkara 6 pembersihan dikecualikan. Namun itu, kami harus memastikan pekerja-pekerja kita menjalankan tanggungjawab mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mula bertugas seawal pagi dalam memastikan sisa pepejal terutamanya di kawasan perumahan dibersihkan sepenuhnya. Keadaan bau yang kurang menyenangkan umpama bukan sesuatu yang asing buat mereka. Justru golongan ini wajar diiktiraf pengorbanannya yang tidak pernah mengeluh dalam menjalankan tugas demi sesuap nasi. Laporan Hilmi Malik, Esra Awani.